Selain daripada tu, of course, seperti yang lain rasa pada mulanya, pada 28 dan 24, kita menanti-nantikan hari itu untuk hadir, untuk bersama. Jadi, pada hari tersebut, saya sudah bangun pagi dan kemudian bersama dengan rakan-rakan yang lain pakai baju kuning juga. Saya juga pakai baju kuning. Dan kemudian berjalan kaki ke menuju ke Brickfield. Terus menuju ke Central Market. Dalam pada yang sama, sebab saya juga berada bersama demonstran hari itu juga untuk melihat keadaan. Dan berbekalkan dengan pengetahuan undang-undang juga, saya juga melihat keganasan polis, bagaimana polis melakukan tugas pada hari itu dan bagaimana juga keadaan demonstran pada hari itu. Dan apa yang saya lihat pada mula-mulanya memang dengan semangat rakyat Malaysia, dengan semangat yang berkobar-kobar turun ke jalan raya dan penuh dengan festive mood. Semua orang bergembira, semua orang bersorak. Dan itu yang saya rasa orang lain rasa juga. Dan ada muzik dan sebagainya. Anak-anak muda ramai turun. Dan kemudian tidak semena-mena dalam lebih kurang 3 ke 4 petang, tidak semena-mena keadaan menjadi kucak-kacir. Jadi saya juga lihat pada hari itu bukan saja polis, orang awam juga ada yang menjadi tidak menentu, saya lihat. Tapi saya pasti ini semua adalah kerana provokasi. Sebab kita lihat, kita dapat lihat polis ton people yang seperti permainan anjing dan kucing. Jadi apa yang saya nak teruskan ialah, ketika saya mau pulang untuk membersihkan diri agar selepas itu saya boleh teruskan tugas saya, mungkin kalau ada remand yang saya perlu lakukan sekiranya ada. Jadi ketika itu saya berada di hadapan Reggae Mansion, di parking lot di hadapan Reggae Mansion. Saya percaya pada ketika itu hanya saya dan kawan saya, dua orang saja. Dan tiba-tiba keadaan hampir gelap waktu maghrib itu. Tiba-tiba saya dengar ada jeritan di belakang dan kelihatan seorang demonstran lari dan dikejar oleh dua orang polis melalui belakang saya. Tapi scene polis kejar itu terlalu mengejutkan saya kerana saya tak pasti apa yang sebenarnya berlaku. Kerana mungkin kerana keadaan yang gelap, dan mungkin juga polis juga keadaan yang gelap. Jadi keadaan polis yang saya lihat ketika itu, ada pagar di depan parking lot Reggae Mansion tu. Saya lihat polis dengan tanpa susah payah melompat pagar itu, tanpa meminjak kaki pada pagar. Jadi saya lihat, saya agak terkejut. Ini istana apa ni? Jadi bila saya tergamam sebegitu, yang polis yang kejar, saya tak dapat mengejar demonstran tersebut dan lalu berpaling kepada saya dan menjerit sesuatu kepada saya. Lalu saya tak pasti apa yang dijerit kepada saya dan saya bertanya apa. Terus saya dipukul tanpa. Apa yang saya lihat ketika itu bukan mereka mahu menangkap saya, sebab pada mulanya mereka terus mengejar demonstran, saya hanya berdiri di situ. Tapi bila dia charge saya, saya nampak apa yang saya nampak dengan keadaan muka yang bengis, dengan mata yang merah, dengan saya tak pasti apa benda yang apa yang berlaku masa itu. Jadi dia terus charge pada saya dengan untuk memang untuk menyerang dan juga untuk menangkap. Jadi bila dia tangkap saya, bila tumbuk yang saya di mata kiri, saya terus cepatnya saya cakap, saya peguang, kamu tak boleh melakukan saya begini. Dan jadi lagi terkejut bila saya katakan begitu,
salah seorang daripada polis kata, aku peduli apa kau tu buat. Kau tahu tak dua orang polis dah mati di semua pasal korang. Jadi apa yang saya katakan di sini ialah kenapa saya menjadi kejut masa polis itu. Sebab saya kira polis pada masa itu menjadi tidak menentu, tidak mengikut prosedur. Dan apa yang saya dapat dengan menjerit tak tentu hala, saya boleh katakan polis ketika itu seperti anjing yang gila. Macam ada rabies. Jadi selepas itu saya ditangkap. Saya tak pasti saya ditangkap, tapi technically saya ditangkap lah. Sebab dia pegang tangan saya. Sebab bila saya tanya saya ditangkap atau tak, dia tak kata apa-apa. Bila saya tanya apa alasan saya ditangkap, pun berdiam diri. Tapi bila menjerit, dia boleh menjerit. Tapi bila kita tanya satu benda yang untuk dia fikir sedikit, dia tak boleh. Dia anjing gila. Jadi bila saya, dua orang polis menyerang saya, lagi ada tiga ke lima orang polis juga dari belakang dan kiri dan kanan terus menyerang saya juga. Jadi kemudian saya dibawa di escort ke Dataran Merdeka. Oleh kerana keadaan saya yang berdarah dibuka, jadi polis yang menangkap tidak mahu, mula pada mulanya tidak mahu membawa saya melalui jalan berperak terus. Sebaliknya ingin melalui jalan belakang. Jadi saya struggle, saya tidak mahu sebab saya tahu kalau saya lalu jalan belakang lagi, mesti saya lebih kenal. Tapi bila saya struggle pun, saya kenal juga lagi. Dan dibawa, tapi tetaplah sebab saya dah struggle, lalu dia lalu jalan berperak. Tapi malang, saya rasa lagi malang jugalah sebab bila lalu jalan berperak tu, lagi ramai group of police officers ni yang menunggu mangsa makanan yang datang. Setiap seorang mengambil mengambil take turns untuk memukul. Saya telah dipukul oleh seorang anggota IFRU dengan belantai walaupun telah ditangkap. Telah dipukul walaupun ada officers yang high ranking di situ. Mereka melihatkan seperti ini dihalalkan. Jadi saya rasa sehingga ke Dataran Merdeka tu lebih daripada 10 polis personel yang saya rasa pukul saya. Dibuka. Saya rasa itu standard of procedure. Mereka standard operation procedure mereka. Pukul je muka, bukan pukul di badan tau. Dia takkan pukul di badan. Sebab itu yang saya rasa. Sebab bila muka kita ada tinggal kesan kan. Tapi dia pukul di muka. Itulah standard operation procedure mereka. Dan selepas itu dibawa ke ke bas dan dibawa ke pulau-pulau. Tapi di pulau-pulau adalah satu dunia yang berbeza. Di pelapor semua polis yang kita tanya apa kesalahan saya, dia jangan cakap lah macam-macam. Sedangkan walaupun dia tak berada di situ. Lepas tu bila kita tanya adakah polis mati, kenapa polis jadi macam ni, dia cakap dia orang tak tahu. Saya tak tahu, saya duduk sini daripada petang pagi. Yang terjadi di luar tu bukan di kawalan saya, bukan dalam kawalan saya. Jadi ini menyedihkan lah. Bagi saya ini menyedihkan. Dia menjadi kelakarnya bagi saya ialah sebab sebelum saya dipukul atau ditangkap, saya yang membela orang yang memukul, dipukul dan ditangkap. Jadi itu yang saya rasa. Dan bagi saya ironi juga ialah sebalik reform yang dicanangkan semua, tapi perkara ini yang berlaku. Malah saya rasa kegerasan polis untuk Bersih 3.0 ni kosong ini menjadi kegerasan polis menjadi lebih teruk dan tidak terkawal. Dan tidak, saya rasa tidak berlebihan kalau kita kata bukan rakyat yang rakyat pada hari itu, tetapi sebenarnya polis. Betul.